Aksi kita yang tadi pagi ditahan ada dari 4 titik. Dari Kapolres mereka sudah keluarkan. Dan hari ini kami berada di kantor DPR Kolonial Indonesia di Nabire. Masa aksi dari petisi rakyat Papua wilayah Mepago ada dan pusatkan di Nabire. Masa aksi dari PRP tadi pagi ada
ini yang tahap ketiga, mereka masih bertahan di dalam karena mereka di kantor DPRD Kabupaten Negeri. Untuk mau sampaikan aspirasi kami dari kantor DPR, maka dari itu dari kepolisian mereka antar ke kantor DPR. Menurut saya tidak bisa tipu kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ya, alam Nabire, Allah Tuhan Yesus, saya tidak bisa menipu. Ya, saya mau kasih tahu tegas kepada masyarakat saya wilayah Mepago. Sepertinya begini, menyampaikan aspirasi itu dilibatkan, ya, dilibatkan pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan teman-teman DPR wilayah Mepago. Sudah. Sehingga apa yang disampaikan oleh masyarakat saya ini bisa kita diskusi. Kalau seperti ini, saya rasa saya menipu rakyat. Ya, saya 25 tahun yang lalu saya ini wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Nabire. Saat ini saya 2 periode, ya, maka saya mau sampaikan tegas kepada masyarakat. Masyarakat jangan salah pengertian, ya, karena ini saya menerima. Karena wilayah Mepago, kedudukan ibu kota adalah jatuh di Nabire, sehingga saya menerima. Tapi tidak semudah menyelesaikan persoalan atau cari solusi. Karena kita libatkan itu pemimpin daerah untuk mencari solusi sama-sama. Ah, ini yang saya sampaikan secara tegas kepada masyarakat saya, supaya masyarakat saya dengan saya kita jangan baku musuh. Iya, tapi saya menerima dan saya akan serahkan kepada pimpinan saya, Ketua DPR, dan kita akan bahas. Dan juga kita akan koordinasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Nabire. Ini yang saya perlu sampaikan kepada saudara saya, masyarakat saya. Terima kasih, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Amin.